What's up my friend, welcome back with me. Jadi kali ini kita akan bermain game lagi di Far Cry 3 yang katanya ini ada di Indonesia sih katanya. Maksudnya temanya ini Indonesia. Di sini juga ada komodo juga loh guys. Keren banget sobat. Jadi di episode sebelumnya kita itu sampai di pulau dan kita itu berlibur. Terus habis itu kita diculik sama sekelompok orang yang kita nggak kenal dan itu orang jahat. Terus kita ditolong sama nih teman kita. Bapak, apa kabar? Nah, kita dibantu sama itu orang dan kita luka kita disembuhkan. Untungnya kita selamat. Terus kita dikasih uang untuk kita menyelamatkan teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Kita disuruh beli ini ya guys ya, pistol. Tapi katanya kita tuh nggak berpengalaman untuk menembak. Katanya first time for everything. Oke, kita udah beli handgun. Eagle's radio tower is online. Follow me, my friend. Here, the power comes from the jungle, from the island. You must learn the terrain. Nowhere to stand at all times. Vaz uses the towers to map the island and to locate his men. Scramblers block access. Our people have no use for devices such as these. But you, you will learn valuable information from them. Yes. The scramblers are at the top. Each tower covers a limited area. Banyak orang yang climb them all and you will reveal the entire map. Tapi cuman di pun cuman karakter kita aja yang bisa selamat dari situ. Karena brother kita sayang sekali dia juga dibunuh oleh perampok itu. Gila ya. Pak, dikit. Ada pisangnya loh, guys. Wow. Tapi ini bukan yang diciptakan bukan orang Indonesia sih, tapi bertema Indonesia, keren sih. Oke, kita diajari untuk menembak. Terus kita harus ke tower. Paman, kemana ini paman? Oh, kita udah sendiri kah? Oke, karena di game ini adalah open world ya guys, kita bisa berkeliling suka kita kemanapun kita mau pergi. Kenapa aku mau berhentiin game ini? Karena FPS nya gede banget sumpah. Lihat tuh sampai 10 sampai 11 FPS, gila banget ini. Oke, kita disuruh naik ke atas bukit. That must be the radio tower. Kita nyalain radio. Untuk apa buat nyalain radio? Kita bisa buka map. Nah, di sini mapnya kita kan masih terkunci semua kan. Jadi kita harus warna ke atas sana terus kita buka. Jadi gitulah. Di sini sih ada atas. Kita dapat uang lumayan kan, terus sama kita bisa jual-jual payah barang. Ya ampun bang, kita langsung naik aja lah. Berkali ada ular. Aku mau nembak sih tapi ya sang dulu. Nanti kalau kita ketemu sama yang lebih horror kan, lebih baik kita simpan dulu buat yang harus. Tadi kan ular kan, dan ularnya nggak berbisa itu kan, karena darah kita mulih kembali. Kalau berbisa pasti kan nggak balik kita, pasti terus berkurang. Komodor keberatan badan kayaknya. Oke, kita ke atas guys, kita buat mau nyalain itu motor namanya radio. Ngaco. Sini terus kita nyala, kita buka ini. Buat apa? Buat ngumpulin uang. Nah, uang kita sedikit banget guys. Nanti mungkin di off cam aku, kalau misalnya game ini lanjut, aku off cam terus aku mau cari-cari barang-barang gitu supaya uang kita banyak. Jadi kalau pas misi-misi itu kita tinggal beli-beli aja, nggak usah sampai kita daftar. Oke, kita lanjutkan dulu. Set, dah. Map kita akhirnya terbuka.
dan kita masih belum punya persenjataan yang bagus, guys. Senjata kita masih pistol. Aku mau turun lewat sini aslinya, tapi di bawah itu ada jas. Karena kita sangat suka untuk terbang-terbang. Kita terbang, guys. Asik banget, gila. Sret. Punten mamang skuy. Nice ride, huh? It's done. Good. Show me a map. Show me your map. Jadi kita, karena kita udah buka map, kita, nah itu ya, di tanda bawah itu ada kayak chest-chest gitu. You see, everything you need to know has been revealed by the radio. Kita merah, guys. Merah berarti ini masih tempatnya wilayah musuh. The island calls to you. And for you, Jason. The shopkeepers are from the outside. They will use the radio towers to do business and reward you with weapons for every tower you free. A true warrior must hunt. It is the natural order of things. Look at the map. Select your hunting ground. Do not fear your instincts. Society has taught you how to fail. Waypoint atau kita tandai. Misal kita mau ke sini. Di sini ada banyak sih. Ini ada side mission. Di sini ada. Ini tempatnya musuh kan? Here. Now, if you want to save your friends, gimana you must know the jungle. Ngatur-ngatur animal skins and leather will help you to carry many weapons and equipment. Plants can be mixed to create potent medicines that heal you, enhance your senses and more. Go. Return to me once you have mastered the jungle. What does that mean? What am I supposed to do? Listen to your instincts. Dengarkan. Kita udah keluar dan di sini katanya sih ada, nah ini perlu diambil-ambil, guys. Tapi kita nggak profit ke situ ya, kita karena mau off cam terus kita mau nyari-nyari sendiri kayak gini tuh. Oh, kita dapat granat loh, gila sih. Tujuan kita ke sana, kita lihat mana tujuan kita ke sini ya. Tujuan kita, tapi aku mau ngambil-ngambil ini sih. Tapi karena perlengkapan kita masih sangat kurang dan kita cuman bawa pistol loh, gila ini. Kita bisa naik mobil loh, guys. Keren banget. Enggak sih desanya kita? Iya enggak? Oh iya. Terus kita mau ke shop. Kita mau cari-cari something. Karena katanya tadi kebuka kan, ada beberapa yang kebuka gitu. Oh man. Nah. Kita dapat SMG kah? Gratis kah? Enggak, guys. Dapat senjata baru buat kita berperang. Mobil kita kemana tadi? Ke sini. Kita lari dulu sebentar. Kita jalan aja lah ya, jalan sama-sama. Oh, itu mobil kita. Ya, mobil aja lah. Ah.
Parah sih di hutan. Jembatan-jembatan satu-satu. Tolong. Gak apa-apa kan? Parah, aku kira jatuh loh. Kita jalan aja lah ya, orang. Jalan kita di sini ada beberapa chest kayaknya. Misi-misi ngambil chest. Lumayan kan bisa buat kacang cimen. Kacang kuaci permen. Oke, udah. Kita waktunya berjalan. Ada lagi gitu. Mana ya? Misi mang. Mau cari chest mang. Mana ya mang ya? Di sini tapi tulisannya. Yalah. Kita lanjut ke sana lah. Jauh kan misinya. Enggak kan? Kita disuruh bring back aja. Plants and animals. Which ones? Hunting ground. Oh. Kita dicari buat skin. Maaf ya. Kok gak kedetek? Ya, rip ayo. Ya. Dia dapat kah? Aku enggak jalan. Wah, gila sih, jauh sih. Ya, rip aim. Ya. Ye. Alright. Dapat ye. You can do this. I've got you. Gila, peluru tinggal 3 loh. Cuman satu. Aimku kenapa guys? Parah sih. Oke, kita disuruh mencari beginian. Kita disuruh mencari dua. Oke, kita dapat dua. Terus kita mau cari yang merah. Kan udah dia. Ya, nyemplung. Tinggal kita cari luar lagi. Mana luar itu? Di sini katanya ada luar. Nyemplung kita. Bakal antar kita cari lagi. Lo. Shit. Keluar. Pencet guys, maaf guys. Udah keluar lagi. Tadi perasaan. Alma, tadi salah ya kita nembak ya. Tadi kita nggak nembak dulu. Wah, ya aku reload. Kan habis. Oh, ya udahlah. Kita ambil. Yey, misi kita selesai. Hurray. Udah kah gitu doang? Kill and skin to hold the collectory. Oke, kita mau fast travel aja. Lebih baik kayaknya. Nice. Kita dapat boar skin dan daun-daunan. Buat kita dimasak sepertinya buat item herbal atau buat penyembuhan kita dalam misi mungkin.
gitu kita save dulu kayaknya ya. Save-nya di mana? Aku lupa loh cara nge-save. Oh, ini loh save. Dan sampai sini dulu pertemuan kita hari ini, dan ya kita dapat informasi dari Radio Tower untuk buka map, dan kita mendapatkan boar dan daun-daunan. Dan see you in the next video. Bye bye. Pau. Yeah, I see ya.